para pecinta tani dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Agrobiotani. Kali ini kita akan bahas yang sering terjadi waktu kita budidaya tanaman pepaya. Setiap kita budidaya tanaman pepaya sudah tentunya mempunyai kendala-kendala, hambatan-hambatan. Di sini kita akan bahas 5 jenis hama ataupun virus yang sering terjadi pada tanaman pepaya. Ini bagus bagi pemula karena waktu kita budidaya pepaya kita harus dilihat yang lebih rinci dan mencari ilmu sebelum kita berbudaya pepaya. Nah, 5 jenis yang sering terjadi dalam budidaya pepaya antara lain hambatan-hambatannya ataupun virusnya, yaitu yang pertama penyakit busuk pada batang. Penyakit busuk pada batang yang pertama. Yang kedua, penyakit busuk buah. Nah, ini yang kedua, penyakit busuk buah. Yang ketiga adalah penyakit akar. Penyakit akar pada bawah tanah, batang tanah. Yang keempat adalah penyakit layunya bakteri. Nah, ini pun sering terjadi. Nanti kita akan bahas ya. Yang kelima adalah virusnya mozaik. Apa itu virusnya mozaik? Nanti akan kita bahas lebih lanjut, yang lebih jelas, lebih lengkap dan lebih mendetail. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Baiklah para petani dimanapun Anda berada, langsung saja kita bahas dengan tuntas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit busuk batang. Nah, penyakit busuk batang ini adalah pengaruhnya juga kelembapan daun ya, sehingga daunnya menjadi layu. Penyakit busuk batang ini sangat pengaruh ya. Nah, karena dia akan berubah menjadi warna coklat. Cara pencegahan penyakit ini adalah bisa kita kendalikan dengan sistem organik, boleh menggunakan fungisida pun boleh. Kalau organik lengkuas kita busuk ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah penyakit busuk buah. Ini sering terjadi. Busuk buah ini pengaruhnya kelebihan daripada matang ataupun dengan pengaruhnya jamur lingkungan. Nah, busuk buah ini biasanya terjadi baik dalam keadaan hujan, buahnya melebihi daripada masa kekuningan, ataupun banjir, ataupun datangnya ulat ya. Itulah pengenalannya, bisa kita menggunakan fungisida. Kalau bagusnya bagi saya, buahnya itu kita buangnya saja dulu, baru kita semprot dengan fungisida di pohonnya, di buahnya, sampai di akarnya. Terus yang ketiga adalah penyakit busuk akar ya. Penyakit busuk akar ini pengaruhnya juga air. Ini pohonnya sudah tidak bisa kita pakai lagi. Tapi ada juga yang bisa dikendalikan ya, tergantung kerusakan pada akar tersebut ya. Cara pencegahan ini bisa kita naikkan tanah pada tanah, ataupun cara menggunakan kapur dolomit ya. Cara pengendaliannya seperti saya bilang tadi, bisa menggunakan fungisida ya, baik markozeb dan sebagainya. Di sini sudah dicantumkan ya. Bagusnya kita benah ya di tanah dulu. Nah, ini contohnya busuk akar ya. Biasanya kalau udah busuk akar ini, biasanya saya cabut, saya tanam lain ataupun saya potong, saya tebang.
Ini contohnya juga. Yang keempat adalah penyakit layu bakteri. Ini seringkali terjadi karena pengaruhnya cuaca hujan, ya. Cuaca hujan, banjir, dan udara dingin. Selain penyakit ini juga buahnya pun akan jadi busuk dan bisa juga sampai ke akar juga busuknya. Nah, yang kelima adalah virus mozaik. Ini yang sering terjadi pada kita waktu kita budidayakan tanaman, yaitu namanya penyakit wareng. Penyakit wareng, ya, ataupun kutu-kutuan. Nah, ini biasanya saya waktu lembap atau sebagainya saya menggunakan kapodolomit, ya. Sangat bagus untuk menetralkan pH tanah dan untuk menghindari pada penyakit-penyakit pada jamur karena ini mengandung belerang. Ini contohnya seperti gambar yang ada di sini, ya. Nah, ini hubungannya terlalu lembab ataupun hujan deras sehingga terjadi gini. Jadi kita tangkai-tangkai yang harus kita buang, ya, kita benah. Nah, seperti ini masih bisa kita benah ini. Jadi tangkainya kita buang, tanahnya dinaikin, lalu kita taruh kapodolomit. Ya, ini yang sering terjadi pada tanaman kita waktu kita budidayakan tanaman. Ini harus kita mencegah, makanya sebelum terjadi ini kita harus semprot, sering semprot pencegahan, ya, dengan fungisida dan insektisida. Inilah 5 jenis hama virus tanaman pepaya dan cara pengenalannya. Sekian dan terima kasih.